Okay, ketemu lagi dengan saya Ahmad Skill. Ini saya mau membedah mixing seputar judul lagunya Bandung Juara. Kebetulan project ini 2 tahun ke belakang ya kalau nggak salah. Projectnya viewersnya udah tembus jutaan. Alhamdulillah ya, saya bisa ikut berpartisipasi dalam mixing lagu ini. Ini teman-teman dari Majalaya SK Entertainment ya. Padea, Kang Asep Balon, Tepani Sabila, sama Aoi ya, sama teman-teman yang lain pintar banget bikin lagu kayak gini, kreatif pisan pokoknya mah. Jadi gini ya, saya mulai untuk mixing tuh ada beberapa cara, sebetulnya simpel juga. Kayak tutorial yang sudah saya terangin juga sistemnya masih sama. Cuman ini ada sedikit akal mengakalin gitu ya. Contohnya gini ya, ini saya pakai di sample rate-nya 441, beat-nya 24 beat. Jadi datanya kebetulan kan ini proyeknya ngebut banget, 3 hari harus sudah beres sama mixing mastering-nya. Sekarang saya mau ngebahas tentang mixing-nya saja ya. Pertama dari percussion, ini percussion-nya. Ini seputar ini dari percussion, ini ya perkusi ya, perkusinya percussion. Ini aku saya kasih ini dulu ya. Ini ada grupnya, grup perkusi. Drum mix ya kebetulan. Jadi ini kebetulan kalau ngakalinnya kicknya cuman ini kan, kalau yang aslinya gini kick. Jadi saya copy kick, kan ini ada 2 track. Kicknya ini dikopiin jadi 2. Sebenarnya sih buat ngambil high-nya aja. Jadi high-nya dari si kick tersebut. Kicknya jadi ini kayak gini ya tuh. Ini kicknya tuh saya sengaja ini diambil high-nya. Bentar ya saya. Tuh, jadi kasih kick ini sengaja. Jadi kegunaannya di copy-in kick ini buat ntar kan teman-teman dengerinnya tuh di HP ya. HP otomatis speakernya kecil yang identik dengan treble ya. High-nya yang emang tinggi. Jadi si high tersebut harus dikeluarin dari sini. Otomatis di HP teman-teman kedenger sicknya dicek cek tahu otomatis. Jadi saya dikopiin ya. Kayak gitu kurang lebih. Nih itu. Ini perkusinya dulu. Sama ini juga. Jadi per kick saya kasih contoh kick 1 ini saya coba ya. Ini yang kick low-nya ya. Sub-nya kedenger. Sub-nya. Ini di 40. Teman-teman bisa lihat sendiri, sok lihat dulu bisa lihat ya. Segini cara motongnya, saya kasih kick-nya. Terus ini yang kick high. Nah, jadi double equalizer ya. Tapi sebenarnya enggak usah. Teman-teman kalau mau coba silakan, tapi ini saya nyoba ngedapetin kick yang high ini tuh pakai double equalizer. Jadi equalizer post yang di Cubase ini saya pakai, terus dipakai equalizer yang Vfilter Pro Key ini saya pakai juga gitu. Jadi emang cek cek ceknya keluar gitu. Tapi saya kompres, di kompresnya pakai seperti biasa pakai tube deck ya. Kick drum tuh pakai preset. Saya jarang sih kalau software-software yang bagus gini ya udah paling bikin preset, ada preset
bawaan standar atau templatenya saya tinggal utak-atik di sini, threshold sama gainnya kayak gini kurang lebih. Terus ini limiternya, limiternya bawaannya Cubase. Ini saya setting kayak gini, ini limiternya ya buat high si kick. Oke, terus nyambung ke snare. Ini snare-nya. Snare-nya juga ini saya kasih di send kayak, kalau enggak salah di send ke grup. Snare-nya tuh ada. Ini ada nih snare nih. Ya, ini ada bocoran ya. Ini bocorannya. Ini snare tuh saya kasih pop filter seperti biasa. Ini pop filternya. Dipotong di frekuensi 695, jadi di sini dipotongnya sedikit tapi cuman min 3 dB, cuman tengahnya doang, jadi middle-nya di 695 ya hertz gitu. Ini yang ini di high-nya dipotong di 14, kurang lebih kayak gitu. Kompresornya saya pakai pop filter buat snare. Jadi ini saya sengaja rasionya segini. Ini sendiri aja buat dari apa? Enggak pakai preset, saya setting sendiri. Kayak gini. Ini buat snare-nya. Kasih limiter, jangan lupa. Tuh, ini limiternya. Pakai limiter ya. Sok teman-teman kalau mau lihat ini pakai preset kalau enggak salah. Iya, pakai percussion. Tuh, sirkuit preset ya. Terus ininya reverb-nya di send. Ini pakai send reverb. Tuh ada Valhalla vintage reverb. Tuh saya pakai preset juga di Valhalla-nya, pakai preset yang di ini ada namanya tuh punch snare. Ada ininya udah disediain dari si Valhalla vintage reverb. Ini pakai segini. Efek kompres ini saya sebenarnya pakai sistem mixingnya parallel compressor, kompresor ya. Jadi parallel compressor itu jadi saya bikin efek send. Ini sedikit saya terangin, ntar saya beda bahasannya kalau buat parallel compressor. Ini saya bikin parallel compressor, coba dengan the fat compressor masalah ini ya. Ini buat fat kompresornya, jadi yang snare tadi di sendnya semua perkusi saya send ke paralel kompresor. Jadi ini paralel kompresor gunanya buat coba ya, saya otak-atik. Ini buat tenaganya ya. Ini sedikit kurang tenaga. Oh ini enggak. Tuh ini sedikit. Fat kompresor ya. Ntar saya kasih bahasan yang lain seputar paralel kompresor. Jadi gunanya buat menampung tenaga ya. Tenaganya jadi enggak, supaya enggak apa yang namanya tuh jadi lebih tercakup lah. Jadi nyatu aja gitu kalau pakai ini. Si suaranya enggak berantakan. Gitu, pakai sistem paralel kompresor. Ini baru masuk ke masih taraf percussion ya. Ini hi-hatnya juga. Kebetulan ini suaranya udah enak ya. Jadi saya juga gak banyak ngeki. Ekinya cuman paling kalau hi-hat ntar ya. Maaf. Ini ekinya pakai biasa. Cuman di sini. Hi-nya di sini. Yang lainnya saya potong. Supaya gak ngeganggu ke masteringnya. Ini disendin ke parallel compressor, pad compressor ya, yang tadi yang soft tube tadi, ini yang ini. Pakai yang ini. Terus ini reverb, dikasih reverb drumnya. Jadi reverbnya sengaja kalau buat drum group saya bikin tuh ada ini drum reverb ya. Jadi channelnya khusus buat untuk semua drum atau perkusi jadi pakai ini desain gitu. Ini clapnya, clap
sama ini pakai klip, pakai pop filter, EQ-nya sama pakai pop filter ya segini gitu. Ini kompres juga pakai kompresor preset snare, tapi threshold-nya saya naikin sampai -20 gitu. Terus ini desain ke dalam reverb, ini nggak ngepakai paralel kompresor ya, ini sengaja ya, maaf. Terus ini crash-nya buat cymbal, cymbalnya juga dikasih eki, tapi saya potong segini. Yang ininya nggak kepake dari 200 ya. Oh, dari 412 ya. H-nya coba lihat teman-teman tuh. Kalau mau lihat ya. Nih. Ininya pakai kompresor SSL, SSL dari Product Webs. Pakai SSL ya. Pakai banyak ini pakai preset. Ininya pakai preset overhead kalau enggak salah. Ya ini overhead ambience. Gitu. Ini udah bawaannya. Terus di send ke paralel kompresor. Jadi efek 3 yang ini tadi ya. Nah, ini ya. Terus ini kendang. Nah, kendang juga sama. Gitu. Kendang pakai reverb juga, pakai pad kompresor, cuman dari post EQ-nya saya naikin di frekuensi 643 ya. Terus ininya high-nya saya up. Sengaja jadi buat ininya saya. Ini suara yang kencangnya high-nya si apa? Si kendang dari sini. Saya motongnya dari 900. Bukan motong, dinaikinnya. Jadi maaf, dinaikinnya ke plus 3 ya. Sebentar. Oke, desain juga lagi ke pad kompresor, ke dalam reverb juga dikasih reverbnya. Ini buat efek ini tembakan-tembakan yang kayak jedar-jedar. Ini pakai juga sama. Ini sengaja, ini juga masuknya ke seri perkusi. Reverbnya pakai yang drum reverb tadi, yang Valhalla. Terus EQ-nya, EQ-nya pakai Proki lagi sama. Tapi ya ini tergantung selera ya. Jadi high gini enggak mau high-nya dari sini, yang penting jangan bentrok ke instrumen lain gitu. Oke, kita baru ke ini, udah drum mix-nya udah beres. Masuk ke bass. Nah, ini bassnya banyak banget sebenarnya. Ini kalau nggak salah, ntar saya buka dulu. Ini saya sedikit lupa tentang bass. Ini saya tutup dulu project percussionnya. Coba saya lihat dulu. Oh, ada filternya. Ini kebagi beberapa kalau nggak salah ya. Kebagi beberapa ini yang low-nya. Tapi saya potong di 50. 50 ya. Jadi low-nya hampir banyak dari sana, dari kick. Sengaja. Jadi kalau urutannya kick dulu baru nyusul ke bass gitu. Ini pakai kompresor seperti biasa, bass tapi pakai preset bawaan. Tuh. Cuman ini threshold-nya aja yang di utak-atik gitu. Terus ini bass 808. Ini yang ini yang bikin suara bass lebih jelas di handphone ya. Kalau ini saya kasih overdrive-nya ya. Entar mana ini overdrive, enggak susah nih. Standar overdrive. Entar ini saya agak error nih. Ini overdrive. Ah. Overdrive-nya diatur dari sini. Jadi dibagi channelnya tuh di, ada yang dikopiin dari atas ke sini ya. 808 dikopiin ke bawah. Didobelin, ada yang namanya efek lah ini ya.
Terus ini high-nya saya naikin. Low-nya di turunin. Jadi low cut, high cut ini equalizer-nya kurang lebih kayak gini. Terus bass-nya yang lain nih. Ini bass Sundanya ya, keluar. Bass Sundanya banyak nih, banyak efeknya juga. Ini low-nya segini. Terus ini pakai efek bass. Ini pakai amplitude 3 ya, ntar ada sesi bedah software jadul ya. Ini pakai amplitude 3 ya, terkenal lah saya dari 2013 kalau nggak salah pakai amplitude 3 ini. Emang sampai sekarang juga masih kepake buat ngakalin biar nggak berat komputer buat teman-teman yang punya PC speknya kecil, pakai ini aman ini mah. Tapi suara nggak tinggalan banget gitu, tapi bagus lah gitu, recommended don. Terus ini kompresornya masih terakhir ini pakai kompresornya. Ini sebenarnya ada alur urutannya sih, equalizer, kompresor, baru ampli gitu, tapi ini saya sengaja diakhirkan gitu. Tuh ini equalizer postnya segini. Terus ini terus. Nah ini high-nya sama kayak tadi dikasih overdrive yang dari produk VST plugin gitu. Banyak ini. Terus ini putar satu-satu sampai 30 kalau nggak salah ini. 30 jenis. Ini masuk ke tuh, ini ada sendnya beda lagi. Jadi ada beberapa reverb ya, kalau ntar di akhir saya insya Allah kasih tahu reverbnya. Masih pakai Valhalla, jadi bikin sen efeknya ada beberapa efek gitu. Backingnya di sini aja gitu, di channelnya bubble. Cuman ini aja di EQ-nya. Gitu, ini ada sitar. Sitar disenin ke ini. Kalau ada namanya Valhalla Simmer, ini enak banget. Jadi bikin kalau orang Sunda mah wasana gitu. Stomboknya, delaynya pakai pack stereo stombok yang webs ya, web GTR ada di webs ini banyak. Disenin ya. Ininya EQ-nya dari CQ base-nya. Banyak yang standar ini, rahasianya enggak terlalu mewah sih. Cuman datanya udah bagus, jadi saya tinggal ngelola aja. Sama ini kurang lebih. Terus ini masuk ke chorus. Oh, lead. Ini di lead, saya kasih lead ya, kurang lebih ada leadnya. Oh, lead chorus kayak gini. Hike di sini. Cukup tiis, mata betahnya cingan nana. Mujang nana. Belan banyak ya, delaynya banyak banget. Ini efeknya juga langsung nyatu ke sini. Sen, reverb sama simmer. Gitu. Terus ini efek. Kasih reverb, ini enggak di EQ. Cuman di efeknya, di groove efek saya kasih EQ. Nah, di sini.
Arif Bum nggak dipakai EQ-nya. Soalnya nggak ada low-nya. Gitu. Ini juga sama. Ini sama. Kasih Arif Bum sama delay. Gitu. Tuh, sekarang masuk ke vokal. Ini Aawai ya. Vokalnya Aawai. Anda tina tak sampai muha. Jadi data dari sana juga udah stereo ya, tapi kebenaran udah kebetulan udah enak banget gitu. Jadi nggak usah banyak di utak-atik ini vokal ya. Anda tina tak sampai Muhammad Toha, Bandung Lautan Napi tak akan pernah terlupa di kota Bandung. Oh, ini vokal sengaja, jadi biar nambah bridge. Saya yang di busnya di 1715,3 Hz. Ini busnya di sini. Anda tidak sampai Muhammad Toha, Bandung Lautan Napita. Jadi suara vokal tuh lebih terkesan mahal atau nge-bridge gitu ya. Tapi bukan berarti kalau ngelow juga jadi kesan murah, tapi emang kayak gitu gitu ya. Lebih apa? Lebih bridge itu lebih enak didengar. Bening. Anda tina tak sampai Muhammad Toha, Bandung Lautan Napi tak akan pernah terlupa di kota Bandung kita riuh. Ini vokal juga. Vokal mana sih? Oh ini maaf. Vokal chorus ya. Saya buka. Bandung. Oh ya ini sinden ya, yang tadi teteh. Vanessa Bila ini. Bandung. Bandung. Ini khusus nih kalau buat sinden, ini soalnya range-nya range perempuan ya. Jadi kalau buat cewek-cewek mah beda kalau output efeknya kayak gini. EQ-nya kayak gini. Bandung. Hampir sama kayak tadi Aawai. Terus ada ininya. Subtube tuh punya fitur female vokal tuh kayak gini, female vokal. Jadi udah ada presetnya female vokal, tinggal diatur threshold sama gain. Seperti biasa, cuman dua ini sih kalau udah pakai preset. Tapi kalau mau eksperimen silahkan sih. Kalau saya kebanyakan ngutak-ngatiknya dua ini aja, biar cepet kerjaannya gitu. Terus ada dissernya, dissernya bawaannya Cubase. Kalau dissernya, jadi ngelangin suara yang gitu, ini udah ada presetnya female happy. Kayak gitu. Masuk ke yang andalan, kalau mixing saya pakai NLS semua ya. Yang di, jadi ntar disebutnya summing group. Summing group tuh membuat mixer di dalam mixer si Cubase gitu. Ntar ada saya kasih review buat bikin summing group biar nyatu ya teman-teman. Oh delaynya juga Bandung juara. Buka ini. Nah ini rahasianya, sebenarnya efek gitar juga bisa dipakai buat vokal. Saya pakai efek gitar loh ini. Buat delaynya pakai Webs delay, gitar Stompbox stereo. Terus ini vokalnya pakai ini. Pakai preset juga sama, enggak pusing-pusing. Ini Arial Hall tuh pakai ini. Udah tinggal mix-nya di 100-in full-in, ntar diaturnya dari sini, dari season ini gitu. Ya gitu ya teman-teman. Ini jadi teman-teman gak usah, oh ini efek buat vokal, sebenarnya semua bisa dipakai tergantung mau main frekuensinya dari mana gitu. Ini kosong atau apa nih? Gak ada ini. Backing vokal ya anak-anak kayaknya. Gunung-gunung. Ada gunung-gunung. Ada Sungai Citarum sampai dengan Cikapundu. Jadi grupnya disatuin ke, oh ini bisa kayaknya nih. Gunung gunung. Arah Sungai Citarum sampai dengan Cikapundung. Ini yang backing. Dikompresnya pakai ini. Backing ya, kompres.
Deezer-nya. Deezer. Pakai stereo imager ya. Kalau buat backing saya biasa pakai stereo imager biar kesannya kayak banyakan terus di ruangan yang sangat luas gitu. Analysis channel, jangan lupa. Ini sampai grup 8, ini sampai 8 track saya pakai semua. Gitu. Ini reverb-nya reverb vokal tadi sama delay yang tadi yang buat vokal. Ini kalau di sen ini bebas sih urutinnya, kalau mau reverb di sini boleh, kalau ini di sini enggak ada urut. Kalau sistemnya kayak insert gini harus ngurut dari atas, dari EQ, kalau dari kompresor ke deezer ke stereo imager baru ke analysis channel ke outputnya gitu. Terus ini buat chat. Ini sama ke backing vokal masuknya. Tuh. Disend ke backing vokal. Ini vokal. Pak, di kota Bandung kita riuh mempulung. Kusajikan bukan maksud untuk ku menyinggung. Sejenak dengarkan tapi toa yang nupundung. Ini ku buatkan tu kota tercinta. Ya tadi sama, ini masih. Kami tak henti berinovasi buat. Ini Kang Asep Balon nih sama making. Kami tak henti berinovasi buat Bandung ber. Kami tak henti berinovasi buat Bandung ber. Nah, ini equalizer-nya buat Kang Asep Balon di sini. Kompresornya juga pakai mel vokal, pakai preset, pakai template yang ada di softube tersebut gitu. Deezer-nya kami tak henti berin. Ini analisnya. Channel. Ini bisa dibuka kalau mau lihat mixernya langsung tinggal diklik kanan ininya ya. Stereo ini saya gainnya segini. Gitu. Kami tak henti berinovasi buat Bandung berevolusi jalan Asia Afrika. Tuh, ini track-tracknya ya dikosongin. Dari sananya sih itu dari project manajemennya ngasihnya segini saya. Terus buat di output, untuk sementara ini kan masih baru tarap mixing. Outputnya kasih NLS channel ini tuh. Ini jadi gini NLS channelnya, contoh saya kasih contoh satu aja. Taruhlah ini sinden ya, sinden. Saya kasih contoh ini sinden. Sinden tuh channelnya 6, kasih ini berarti channelnya 6 tuh di sini. Otomatis ntar sinden. Kami tak henti berinovasi buat dari depannya dari sini. Ini bisa dari sini pedalnya. Tuh, jadi kecil ya. Tuh. Jadi ini sebagai mixer juga. Terus teman-teman bisa milih mau kelas apa? Mixer yang NIF. Ada yang nip di sini tulisannya Nevo, kalau di sini mic. Katanya mic thing, enggak tahu mic-nya, enggak tahu apa ini, saya lupa lagi ya, takut salah istilah. Ini spike SPL kalau enggak salah. Yang mixer-mixer yang di atas yang miliaran lah kalau enggak salah ini, yang suka dipakai di studio-studio gede kayak Abbey Road gitu. Ya otomatis ini si aplikasinya udah nyediain si webs-nya. Jadi saya pakai ini biar sedikit sama sama yang analog gitu, teman-teman. Oke, atur nuhun. Paling segini ya dari saya. Mari kita review dari awal buat lagu ini. Ya, sekian dulu. Jangan lupa subscribe ya buat konten, jadi supaya channel saya tambah maju dan ngebahas-bahas yang manfaat, lebih manfaat lagi ya buat teman-teman yang mau belajar recording. Stay tune terus di Room 22 Audio Lab. Saya Muhammad Skill undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
desa penuh dengan talenta. Tempatnya para raja menunjukkan kelasnya. Dari burger ke band metal yang sudah mendunia, Persib Bandung juara. Kebanggaan kita semua. Gedung Sate layaknya sebuah mahkota raja dari barat Jawa, berjuluk Paris Van Java. Angkat topi Cuk Ridwan Kamil, wali kota kami tak henti berinovasi buat Bandung berevolusi. Jalan Asia Afrika lekat dengan sejarah. Dago pakar tempat yang tepat, hilangkan resah. Buat lo yang masih solo, santai di taman jomblo. Awas lo jangan beli di Saritem bro. Jadilah mata elang di Bukit Bintang, rumahnya para bintang. Di setiap bidang, di sini ku berlari.